Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku. Pada kesempatan hari ini aku mau bikin bubur sumsum. Bahan yang udah aku siapin ada tepung beras ukuran 500 gram, gula merah ukuran 1/4, dan 1 bungkus kara. Bagaimana cara membuat bubur sumsum? Simak video aku ya. Oke teman-teman, pertama kita bikin bubur sumsumnya dulu. Kita masukkan tepung berasnya sebanyak 250 gram. Kita tambahkan air sebanyak 1 liter. Lalu kita masukkan santan kara 1 bungkus. Kita aduk-aduk sampai larut. Lalu kita masukkan garam secukupnya. Kita aduk-aduk lagi sampai larut. Oke, kita masak bubur sumsumnya. Kita gunakan api kecil. Kita aduk-aduk ya. Terus aduk-aduk sampai mengental, sampai menjadi bubur. Bubur sumsumnya sudah mulai jadi ya. Sebentar lagi bisa kita angkat. Oke, tahap pertama bikin bubur sumsumnya sudah jadi. Tahap kedua, sekarang kita akan bikin gula merahnya. Kita cairkan dulu gula merahnya. Ini gula yang udah kita cairkan ya, kita angkat. Oke, bubur sumsum sama gula merahnya udah jadi. Sekarang kita masukkan ke dalam cup yuk.